Sekolah di sini juga kan, Bu? Iya, sekolah. Nah, gimana tanggapannya, Ibu? Ya, saya bingung juga ya, soalnya kan emang ini dari pihak ahli waris mungkin menggugat ini tanah. Ya, sedangkan anak saya sekolah. Saya juga bingung, anak saya kalau seandainya sekolah tutup kayak gini, udah kan kemarin habis corona, ya, sekolahnya libur lama panjang gitu ya. Udah mau mulai normal, keadaannya kayak gini. Jadi, bingung lah gitu saya sebagai warga. Terus harapannya seperti apa, Bu, untuk kalau seandainya yang Ibu inginkan itu seperti apa, Bu? Yang saya inginkan sih ya pas sebagai mungkin yang bersangkutan lah gitu ya, secara gimana lagi ya biar sekolah ini biar normal lagi gitu. Jadi kalau bangunannya sebenarnya udah gak apa-apa di sini, Bu, yang penting diselesaikan ya, dengan ahli waris. Bangunan sih emang enak, gitu, ini aja gitu untuk masalah haknya aja gitu, selesaikanlah biar kita sekolah juga nggak bingung gitu. Banyak kah, Bu, untuk siswanya? Muridnya, Bu, ya? Banyak, banyak di sini. Oh, di sini paling banyak muridnya. Kira-kira ada berapa, Bu, kira-kira? Ya mungkin 1000 mungkin ya, lebih banyak sih di sini dibanding yang lain gitu.